Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal haul belanjaan aku dari Shopee dan itu adalah baju buat anak aku. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel aku serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Nah, jadi ini dia, aku udah ada barangnya di tangan aku. Ini aku beli dari dua toko berbeda. Nah, pertama aku bakal buka yang dari store.kidikido.com. Nah, jadi ini dia pesanan aku. Ini sesuai sih sama yang aku pesan. Aku pesan yang satunya itu gambar rabbit atau kelinci dan satunya itu gambar koni. Nah, tokonya ini berasal dari kota Batam. Lama pengiriman juga gak terlalu lama. Dari aku pesan sampai ke barangnya sampai itu butuh waktu 4 hari aja. Dan aku menggunakan ekspedisi JNT yang menurut aku lumayan cepet. Dan tracingnya itu bisa di tracking cepet gitu. Dan untuk proses pembayarannya aku COD atau cash on delivery. Ini tuh sebenarnya harga asli bajunya itu per piece itu 65 ribuan, cuman karena lagi diskon jadi harga satu piece-nya itu cuman 26.500 aja plus ongkos kirimnya free dari Shopee, jadi aku cuman bayar 54 ribuan doang. Nah, aku bakal buka dulu. Aku mau lihat kainnya itu gimana dengan harga segitu, apakah worth it. Wow. Nah, jadi ini dia. Kalau dari segi bahan sih, kalau menurut aku ini bahannya nyaman banget ya buat anak-anak, karena dia bahannya halus banget dan sangat tipis sih kalau menurut aku. Jadi kayak di belakangnya itu kayak lumayan rawang, sama celananya juga pendek kayak hot pants gitu, dan bahannya juga tipis. Tapi untuk harga Rp26.000 itu kalau menurut aku sih cukup worth it. Dan ini yang aku ambil itu adalah size 55 untuk anak 0-1 tahun. Nah, untuk barang kedua di toko yang pertama tadi, ini yang gambarnya gambar rabbit gitu dan celananya itu ada motifnya motif bintang. Ini kalau kalian bisa lihat. Kalau menurut aku ini bahannya justru nggak sehalus yang pertama tadi, agak lebih tebal dan nggak terlalu terawang gitu. Kalau yang tadi itu kayak super terawang gitu dan bahannya lemes banget. Kalau ini agak sedikit kaku, cuman masih nyaman sih buat anak-anak kalau menurut aku. Dan celananya juga masih sama, nggak sehalus yang pertama tadi, tapi masih oke sih buat anak-anak. Kalau buat di rumah-rumah gitu juga masih oke. Untuk size itu masih sama dengan size yang pertama tadi, yaitu size 55 untuk anak 0-1 tahun. Nah, dia itu cuma punya dua size, size 55 dan size 60. Jadi cuma bisa untuk sampai anak umur 2 tahun gitu. Nah, untuk di toko kedua, aku belinya juga dari seller yang ada di Batam. Cuman sampainya itu mereka beda, padahal aku pikir sampainya bakal sama. Jadi yang duluan sampai itu justru yang toko kedua ini. Ini dia barangnya. Aku juga beli dua item bajunya. Tapi yang ini itu kayak satu lengan panjang dan satu lengan pendek gitu nih. Nah, di toko kedua ini aku juga masih menggunakan ekspedisi yang sama dan proses pembayaran yang sama, yaitu aku COD. Jadi barang itu dibayar pas kurirnya udah ngantar ke rumah. Aku juga beli dua barang, satu itu sama kayak tadi, setelan lengan pendek dan celana pendek gitu, dan satunya lagi itu setelan juga, cuman celananya panjang dan lengannya panjang. Nah, untuk yang celana pendek dan lengan pendek ini itu harganya sama, masih 26 ribuan. Ini dia bentukannya. Untuk celananya itu motif garis-garis gitu. Untuk bajunya itu aku ini ada gambar kayak apa sih nih, krokodil atau apa gitu, dan warnanya itu kayak coklat nih. Bahannya juga masih bagus banget kalau menurut aku. Untuk ukuran anak-anak ini pasti nyaman karena bahannya lembut, nggak kasar dan nggak keras sama sekali. Celananya juga kayak gitu. Selanjutnya untuk yang setelan lengan panjang dan celana panjang, ini itu harganya adalah Rp35.000. sama seperti yang dua tadi, ini tuh sebenarnya lagi tokonya lagi diskon aja, makanya harganya jadi semurah itu. Ini dia, warnanya putih, lengannya pink dan gambarnya gambar kucing gitu. Bahannya juga masih halus banget, tipis dan gak terlalu transparan. Kalau menurut aku ini oke banget sih, jahitannya juga rapi, semuanya oke.
Untuk celananya itu gambarnya gambar kucing. Dan ini size-nya juga sama ya, size 50 untuk anak 0 sampai dengan 1 tahun. Nah, untuk bahannya menurut aku ini benar-benar bagus banget sih. Ini benar-benar kid friendly. Untuk size mungkin kalian harus ukur ya, karena di tokonya itu ada kok panduannya, jadi kayak kita bisa ngukur. Karena ini dua-duanya datangnya dari Batam dan dapat free ongkir dari Shopee, jadi aku nggak bayar ongkir. Jadi total belanjaan aku untuk keempat baju itu cuma 117.000 aja. Bisa dapat 4 style baju yang gemes-gemes banget. Nah, segitu dulu haul aku tentang baju anak yang harga murah banget dan kualitasnya bagus banget. Kalau menurut aku bisa COD juga, cepet juga pengirimannya dan gak ribet sama sekali. Aku beneran puas dan beneran suka. Semoga video aku bermanfaat. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.